Narkoba Polres Toli-Toli di bawah pimpinan Kanit Buset Brigadir Alter menerima informasi adanya pengiriman narkoba jenis sabu dari Lapas Palu dalam jumlah besar untuk konsumsi di wilayah Toli-Toli dan Kabupaten Buol melalui seorang residivis narkoba berinisial Mong. Kemudian dengan cepat, tim Ops Narkoba Polres Toli-Toli bergerak menuju ke rumah Mong di Desa Salumpaga Toli-Toli Utara dan melakukan pengintaian. Pada siang hari, terlihat pelaku keluar dari rumah dan mengambil bungkusan berwarna hitam di lakban coklat yang ditanam dekat pondasi rumah pelaku. Setelah pelaku masuk rumah, dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap pelaku dan menemukan barang bukti dalam penguasaan tersangka. Sebelumnya, pelaku melakukan perlawanan dan berusaha untuk melarikan diri hingga dilakukan tindakan tegas terukur ke kaki tersangka oleh petugas. Adapun barang bukti yang disita dari tersangka antara lain 4 paket sabu dengan berat bruto 200 gram sebanyak 4 bal, uang pecahan Rp50.000 sejumlah 21 lembar, 1 buah SIM C atas nama Makmur Cami, dan 1 buah HP merek Mito. Saat ini tersangka dan barang bukti sudah diamankan dan menuju ke Rumah Sakit Umum Mokopondo Toli-Toli untuk dilakukan perawatan. Terduga pengedar narkoba di wilayah hukum Toli-Toli, tepatnya di wilayah Toli-Toli Utara. Penangkapan ini berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman dan telah ada pengiriman barang dalam jumlah besar yang akan diedarkan di wilayah Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol. Setelah menerima informasi tersebut, anggota opsional Polres Toli-Toli melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terduga pengedar atas nama M. Dan dari penguasaan yang bersangkutan dapat kita sita. Dari Polres Toli-Toli, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Thank you.